Hei, ketemu lagi dengan Cak Koiri. Saat ini saya berada di lapangan Kelurahan Garung, Wonosobo, untuk melihat Festival Balon Udara yang diselenggarakan oleh Karang Taruna Satria Mandala. Acara ini terselenggara bekerjasama dengan perusahaan Indomie. Di lapangan Kelurahan Garung diselenggarakan Bazar Indomie, Lomba Mewarnai, Lomba Memasak, Aneka Game, Lengger Mitra Budaya, Live Musik, dan lain-lain. Acara pada hari ini adalah jam 6 pagi peserta balon udara berkumpul di lapangan. Jam 6.45 menit pengasapan pada balon udara, dan jam 7.30 penerbangan balon udara secara bersamaan. Perlu diketahui, seniman balon udara di Wonosobo terbanyak berasal dari Kecamatan Kertek, Kecamatan Kalikajar, dan Kecamatan Sapuran. Tampak satu persatu peserta Festival Balon Udara mulai berdatangan sambil membawa perlengkapannya. Pada masa lalu, hanya tiga daerah yang biasa menyelenggarakan Festival Balon Udara, yaitu Desa Kembaran di Kecamatan Kalikajar, Desa Arco di Kecamatan Kertek, dan Desa Wringin Anom di Kecamatan Kertek. Namun, sekarang hampir semua daerah di Wonosobo bisa menyelenggarakan Festival Balon Udara, termasuk Kelurahan Garung. Balon udara dibuat pertama kali pada masa penjajahan Belanda, yaitu pada tahun 1915. Saat itu, pembuatan balon udara dimaksudkan untuk memeriahkan hari raya Lebaran. Jam 6.45 menit, para peserta Festival Balon Udara mulai melakukan pengasapan di balon udara miliknya. Pada tahun 1950-an, pengasapan masih menggunakan oman atau damen, yaitu ujung jerami padi kering yang ditumpangi dengan damen basah agar menghasilkan asap tebal untuk memenuhi ruang balon udara. Pada tahun 1980-an, pengasapan menggunakan kayu bakar, dan pada tahun 2000-an, pengasapan menggunakan batok atau tempurung kelapa.
ngepes. Rodo ber-ber. Terbangnya naik. Balon udara biasanya diterbangkan antara jam 6 sampai jam 9 pagi sebab saat itu cuaca relatif tidak berkabut, tidak ada angin besar, dan tidak mendung. Ada beberapa yang dimulai. Fotonya. Masih punya foto sama Balon. Selfie juga. Oke. Selfie juga. Iya dong. Minta nomor WA-nya juga. Kalau itu enggak, tapi aku ikut ini loh mas. Pada kesempatan kali ini, Festival Balon Udara diikuti oleh 19 peserta, antara lain dari Kali Asem, Candiasan, Kali Kajar, Anggur Gondok, Limbangan, Kali Beber, Lengkong, Jarasari, dan lain-lain. Ada kru Balon Udara yang membawa alat musik, dimaksudkan untuk memberi semangat kepada rekannya dalam bekerja menerbangkan balon udaranya. Apa namanya juga? Banyak tahu juga apa? Apa ya mas? Lampu kedip-kedip. Satu persatu balon udara yang sudah diasapi tampak mulai terbang mengudara. Dan sesuai ketentuan, balon udara harus diikat dengan beberapa tali agar tidak lepas ke angkasa. Dalam perkembangannya, balon udara tidak hanya diterbangkan pada saat hari lebaran saja, tapi juga di luar hari lebaran seperti saat hari jadi kota Wonosobo, hari Kadi, Java Balon Festival, dan lain-lain. Oh ternyata ini yang di depan mbak. Oh ini ya. Oke. Yang depan. Warnanya tuh rame pokoknya. Kelap. Jam 7:30, saatnya semua balon udara diterbangkan secara bersamaan. 6 5 4 3 2 1 di surga. Iya, ya. Jangan lupa tahu nih pokoknya pas di Instagram tag IG Karang Taruna. Oke, IG-nya apa Mbak Tia? Apa? Karang Taruna Satria Mandala. Karang Taruna Satria Mandala ya. Dan sambil balon-balon penerbangan bareng-bareng euforianya dari kru balon Kali Asem. Balon dari Repak, suaranya balon. Iya, dan kami sama juga balon dari Buaran Official. Dan juga sudah terbang balon dari The Creative Novice dari Juro-Juro Jadiasan Gerteb. Selanjutnya juga di
di sini dari Mekarsari Kalimantan. Dan juga ada dari Balon Laskar Ribon ya, ini dari Melati Sumber Dalam Kartek ya, sudah hadir juga. Hadir juga di sini dari Bulu Lenggong Garung. Suara dari mana? Ada juga balon apa balon umum ini? Sudah hadir semua 19 totalnya balon pada festival. Demikianlah video saya dan sampai ketemu lagi dengan video berikutnya. Salam.